BNPT telah melaksanakan sosialisasi dan asesmen sistem pengamanan objek vital dan fasilitas publik sesuai dengan Permen BNPT nomor 3 tahun 2020 tentang pedoman perlindungan sarana dan prasarana objek vital yang strategis dan fasilitas publik dalam pencegahan tindak pidana terorisme. Objek vital dan fasilitas publik tersebut adalah Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman di Sepingan Balikpapan, Kalimantan Timur, kemudian Bandar Udara Haji Pangeran Temenggung Pranoto Samarinda di Kalimantan Timur, Kilang Minyak Internasional Refinery Unit 5 Balikpapan di Kalimantan Timur, PLTU Asam Asam Kabupaten Tanah Lau di Kalimantan Selatan, dan sejumlah fasilitas penginapan publik ataupun hotel di Balikpapan dan Samarinda. Kami juga akan melakukan kegiatan intelijen, baik intelijen pencegahan maupun intelijen penindakan di wilayah pelaksanaan maupun wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara. Kami juga melakukan kegiatan pembinaan masyarakat terhadap mitra diradikalisasi, dan juga satu hal, kita juga melakukan asesmen terhadap pegawai yang mempunyai tugas ataupun tugas khusus ataupun tugas penting yang dilakukan oleh subjek pengawasan.